Cara mendownload aplikasi Zoom, tekan Play Store, cari Zoom. Nah, yang paling atas nih tekan. Nah, kita download nih. Lepas itu kita buka. Nah, kita buka. Nah, udah di-download nih. Lepas itu kita buka. Nah, lepas itu kita udah boleh join. Kita udah boleh join. Lepas itu masuk. Nah, kalau mau masuk, yang pilih yang ada tulisan join. Nah, udah ada tulisan join. Lepas itu kita tekan, kita masukin ID. Kalau belum punya ID, kan kita masukin, kita tulis nih ID-nya. Misalkan ID-nya Pak Ustadz. Nah, kita tekan yang punyanya Pak Ustadz. Nah, ini ID-nya Pak Ustadz kan, lepas itu tekan join meeting. Nah, lepas join meeting, kita tunggu nih masuk ke Zoom-nya Pak Ustadz. Nah, kan udah masuk nih di Zoom-nya Pak Ustadz. Nah, di itu kan ada tulisannya Call Vian Davis Audio. Nah, yang ini ditekan. Nah, ini kan tekan. Lepas itu di bawah itu kan, kalau masuk di Zoom-nya Pak Ustadz kan ini harus dimute. Pasti sama Pak Ustadz sudah dimute. Yang ini buat kamera harus selalu ditutup, jangan sampai kelihatan muka kita. Kalau yang ini buat nge-share, kita mau misalkan mau share, mau ngaji Iqra atau Quran, kita bisa tekan di share itu. Kalau misalkan mau keluar, misalkan mau nggak tahu nih, misalkan mau keluar di atas itu kan ada tekan aja di situ keluar kan. Nah, mau keluar berarti leave meeting. Nah, kita tekan nih leave meeting. Nah, udah ada keluar, gitu aja. Mudah kan? Selamat mencoba.